Mantap, muatan full. Latka. Terus. Ya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, sekarang saya berada di Banjarharjo Brebes. Depan kita itu Gunung Lio. Bagaimana suasana arus mudik di jalur ekstrim Gunung Lio? Yuk kita pantau teman-teman. Good. Lewat lagi pemudik plat F. Ya, jalan terus. Nahan dulu karena rapat, tanjakannya sangat curam. Naik lagi. Plat E. Dari jalan ekstrim Gunung Lio ini pemandangannya sangat indah sekali teman-teman. Di sana itu Waduk Malahayu.
akan naik elap. Sudah kelihatan di bawah sana teman-teman. Masih 3 tikungan baru naik ke sini. Tapi sudah terlihat ini saya dari atas. Tuh kelihatan. Naik. Jauh sekali. Pelan-pelan naik. Pelan-pelan naik. Oke. Akan muncul di depan ini. Akan muncul depan sini tanjakan. Elepnya. Mantap, muatan full. Latka. Terus. Nah. Satu lagi elep PMI plat B. Menahan untuk jaga jarak. Ya, angkat saya. Saya mau naik ke Tugu Puncak. Banyak yang jaga tiap tikungan karena harus mudik lebaran. Oke, hampir sampai di puncak. Tugu Gunung Lio. Dulu ini puncak, sebelum ada jalan baru. Sekarang ada yang lebih tinggi jalan baru. Ini ada posko.
Oke, saya sekarang posisi di Tugu Puncak ini dan warung ini, warung Puncak. Di sini juga ada posko dari Banser Salem dan BNPB Kabupaten Brebes untuk membantu pemudik yang lewat di Gunung Lio. Untuk pemudik disarankan mengambil arah jalan baru atau arah sana, karena jalan lama rawan longsor ini. Disarankan mengambil arah jalan baru, nanti berputar di Desa Wanojak.